Au revoir, fais fou. Aku masih bersyukur berdiri di atas tanah yang makmur, alam yang asri dan budaya yang masih melekat di kehidupan kita sehari-hari. Rasa syukur membawaku ke desa Humene Sihene Asi, desa tersembunyi dan terpencil di ujung barat Tugala Oyo, Nias Utara. Desa tradisional yang mempunyai beberapa rumah adat leluhur yang masih dipertahankan dan dilestarikan sampai sekarang. Bagi orang Nias, rumah bukan hanya sekedar tempat tinggal dan tempat berkumpul, tetapi lebih dari itu. Khususnya rumah adat, rumah adalah suatu kebanggaan. Rumah adalah bukti peradaban, dan rumah adalah rasa rindu untuk pulang kembali. Berdiri di atas tiang-tiang kayu tinggi dan besar, beratap anyaman daun rubia coklat yang sudah dikeringkan, dibangun dengan bangunan berbentuk lonjong dan berdinding kayu menghadap ke jalan. Sinar alami matahari masuk melalui jendela atap ke dalam ruang tengah sebagai pusat cahaya. Yang dihiasi dengan pahatan-pahatan khas tradisional, peninggalan hasil berburu, dan alat-alat musik budaya Nias. Dari sini saya belajar sejarah tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia, karena kitalah yang menentukan jalannya sejarah itu sendiri. Terima kasih bagi leluhur kami yang sudah membangun sejarah budaya ini. Dan sekarang adalah giliran kami generasi muda.